Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Seperti biasa, jika audio jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya, share ramai-ramai ya. Dan sertai telegram saya, telegram Regi JC Rita Udin. Jadi anda type Regi JC Rita Udin di telegram dan kemudian anda sertai. Baik, baru-baru ni terjadi isu bakuteh. Bakuteh ni adalah satu makanan kegemaran orang Cina. Dan lazimnya dikaitkan dengan babi, ya, melibatkan bahagian dalaman babi dalam bentuk sup dan kicap dan sebagainya, dimakan dengan nasi. So itu adalah bakuteh, lazimnya lah. So isunya ialah ianya telah dijadikan makanan warisan. Pada mulanya ianya dicadangkan oleh seorang menteri berbangsa Cina. Saya tak payah nak sebut nama lah, anda pun tahu. Dan akhirnya pemuda UMNO atau ketua pemuda UMNO lebih spesifik telah mempersoal bagaimana akhirnya bakuteh ini tersenarai sebagai makanan warisan Malaysia kerana ia berkait dengan babi. So bermulalah tikam lidah antara ketua pemuda UMNO dan minister Chinese tersebut yang dikatakan bertanggungjawab terhadap penyenaraian bakuteh sebagai makanan warisan Malaysia. So, tahap mana betul ianya disenaraikan atau tidak, saya tidak ingin tahu. Apa yang saya ingin komen adalah tikam lidah yang berlaku yang dibawa oleh media arus perdana. Saya lihat kedua-dua mereka ni sedang kantoikan diri masing-masing. Okey, di dalam politik ini sudah jadi lumrah ya, tidak mustahil ya, satu isu sengaja diwujudkan kemudian masing-masing cari mileage. Orang Melayu, pemimpin Melayu cari mileage. Orang Melayu kata dia ni sedang memperjuangkan maruah agama bangsa dan sebagainya, dan kemudian orang Cina pula pertahankan, orang Cina pula teruja, dia ni sedang mempertahankan hak orang Cina dan sebagainya. So, adakah isu ni sengaja diwujudkan, saya tidak tahu. Tetapi bagi saya, bila isu ni diperjuangkan oleh UMNO, sudah menjadi dalca. Sebab in the first place, awak di dalam satu gabungan yang terang-terang dah beritahu, di mana parti DAP dah terang-terang beritahu, dia tidak anggap negara ni, negara Islam, dia anggap negara ni sekular. Sekular bermaksud pentadbiran, sistem, takbir urus negara kita, malah perlembagaan, tidak bagaimana negara ini, how the country is governed, ditakbir lah. Tidak harus ada kaitan dengan agama dan bangsa, berat kepada mana-mana bangsa. So obviously mereka tidak akan, DAP tidak iktiraf perlembagaan dia Islam sebagai agama rasmi, hak istimewa orang Melayu dan sebagainya. Sebab negara sekular, dia benda ni tak wujud. Jadi apabila mereka berkata mereka nak berjuang ke arah sekularisme, automatik kita tahu mereka menentang empat paksi utama perlembagaan persekutuan yang menjadi sebahagian daripada kerangka asas kontrak sosial. Sekaligus bermakna mereka bukan hanya menghina perlembagaan persekutuan, mereka melanggar kontrak sosial yang asasnya wujud dalam perlembagaan dalam bentuk bertulis. So anyway, awak berada dengan mereka, malah bila anda meminta mereka untuk membuang agenda sekularisme, mereka memberitahu mereka tidak akan buang. Kemudian Presiden UMNO pertahankan, dia kata itu pendapat dia. Dia, Presiden UMNO tidak ingin benda ni diperjuangkan oleh UMNO. Jadi bila Presiden sendiri dah memberi isyarat dia tidak ingin benda ni diperjuangkan, so awak UMNO bising babak bakuteh. Dia orang nak letak sebagai makanan warisan, letaklah. Korang dah Presiden korang dah tak nak perjuangkan menentang agenda sekularisme DAP. Di situ dah kantoi, di situ dah dalca. Kemudian
Menteri berkaitan telah jawab kepada Ketua Pemuda. Dia kata, kau ni jangan tuduh melulu. Sebab dalam bab kutir tu, isu perkataan bak itu bukan hanya spesifik kepada babi. Dia boleh jadi daging ayam, dia boleh jadi daging ikan. Okeylah, memang betul. Memang betul. Bak ni dia daging. Sama macam orang Melayu. Orang Melayu kata daging ni, sebenarnya daging ni bukan daging lembu. Tapi lazimnya kita faham lah. Semua orang faham bila orang Melayu sebut daging, dia maksudkan daging lembu. Tapi kalau nak gaduh, daging tu kalau anda pergi ke nasi kandar, awak kata saya nak daging, sepatutnya, kalau nak gaduh lah, sepatutnya orang yang bagi nasi kandar tu, dia kena tanya balik, ha, nak daging apa? Daging lembu ke? Daging ayam ke? Daging ikan? Faham tak? Ha, isunya sama dengan bak kutir. Bila orang Melayu kata daging, kita faham lah daging lembu. Tapi daging tu daging. Sama macam orang Cina. Bila mereka kata bak, sebenarnya kita faham. Mereka maksudkan babi. Tapi kalau nak gaduh, maksudnya daging. Okey. So kat situ, sepatutnya Ketua Pemuda UMNO faham benda ni. Okey, tak apa. So, Menteri berkaitan telah jelaskan kepada Ketua Pemuda UMNO bahawa bak ini bukannya daging babi saja. Dia boleh daging apa-apa. So, betul dia cakap betul. Okey, dia nak gaduh lah. Okay. Tapi kalau betul-betul Ketua Pemuda UMNO ni nak perjuangkan isu ni, kalau dia serius, saya tak faham mengapa dia tak boleh beritahu Menteri berkaitan. Dia apa? Kalau bak itu, menteri itu dah mengaku bukan hanya babi. Kalau saya Ketua Pemuda, saya akan beritahu balik, maknanya kau mengaku bahawa bak termasuk babi. Maknanya makanan bak kutir yang termasuk babi sudah tersenarai sebagai makanan warisan. Dan kemudian perlu tanya balik, bagaimana kita boleh membenarkan satu makanan yang termasuk babi untuk disenaraikan dalam negara Islam? Eh, tak boleh. Sebab apa? Sebab UMNO dah tidak mau gaduh dengan DAP pasal agenda sekularisme. Maknanya UMNO tak boleh perjuangkan ini negara Islam. Jadi, tak boleh gaduhlah. Nampak tak? Mereka dua ni tengah kantoikan diri masing-masing. Parti UMNO dah carca merbah. Kemudian nak gaduh dengan menteri ni, ya, lepas hang kahwin dengan parti tu, nak gaduh dengan menteri ni, gaduh pun sekerak jalan, tak masuk akal. 2x5, 5x2, aku dapat rasa macam benda ni diwujudkan. Tak masuk akal. The argument tak masuk akal. Sebenarnya menteri tu dah kantoikan diri. Bila dia kata bak kutir ni bukan hanya babi, maknanya dia mengaku termasuk babi. Tapi UMNO macam mana nak perjuangkan? Kan presiden dia kata DAP tu nak sekularisme, itu masalah mereka. Tapi kerjasama dalam kerajaan sama, tak masuk akal. Dah tak masuk akal kerjasama tu. So, satu parti perjuangkan negara ni negara Islam, kononnya lah UMNO ni kononnya perjuangkan negara ni negara Islam, tapi semenjak PRU15 tak dengar pun. Kemudian hak istimewa orang Melayu, tapi satu parti dia tak iktiraf negara Islam hak istimewa orang Melayu ni. Dia berjuang ke arah nak hapuskan benda ni sebab dia nak sekularisme. Tapi dua-dua duduk dan mentadbir negara dan mewujudkan dasar negara. Itu yang jadi dalca, itu yang jadi kelam kabut. Itu yang menyebabkan hujah Ketua Pemuda UMNO terhadap menteri ni dalca. Ya? Sebenarnya Ketua Pemuda UMNO ni tak ada locus standi dah untuk nak serang menteri berkenaan. Tak ada dah. Tak ada hak dah. Sebab presiden tak nak lawan agenda sekularisme. Faham tak? So, itu yang saya kata. Kalau menteri itu, dia nak masukkan bak kutir sebagai makanan warisan, tak apalah. Nak gaduh apa lagi? Faham tak? Fikirlah. Fikir-fikirlah. Adakah ini sandiwara? Atau ini satu kebodohan kedua-dua UMNO dan menteri berkaitan? Aku dah tak kisah dah. I just want to put the logic to you.
saya dah tak kisah dah sebab benda ni dah jadi terlalu bodoh. Ya? Ha. So itu ulasan saya kerana ada orang minta saya ulaslah. Okey? So sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.